Di Pulau Pinang, cuba mengelirukan pelanggan khususnya umat Islam dengan meletakkan logo halal dan menggantung ayat suci Al-Quran. Itu antara kesalahan yang dikesan dalam operasi Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Tiga restoran yang berlokasi di kawasan Little India, Georgetown disiasat. Dalam operasi bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang itu, kesemua restoran terbabit didapati menyalahguna logo dan sijil halal bagi menunjukkan menu di premis mereka boleh dimakan pelanggan beragama Islam. Manakala sebuah lagi melakukan representasi yang boleh memperdaya atau mengelirukan pelanggan dengan menggantung ayat-ayat suci Al-Quran. Pengarah KPDN HCP Negeri Muhammad Rizwan Abdul Ghaffar yang mengetuai operasi itu berkata, kesalahan menyalahgunakan logo dan sijil halal melanggar Perintah 4, Perintah Perihal Dagangan Takrif Halal 2011. Sabit kesalahan, mereka boleh didenda tidak lebih RM5 juta untuk kesalahan pertama, sementara bagi individu, kesalahan itu boleh dikenakan denda tidak lebih RM1 juta atau penjara tidak lebih 3 tahun. Dan di samping itu juga pihak MBPP, Majlis Bandaraya Pulau Pinang juga telah melakukan pemeriksaan dan telah mengeluarkan kompaun di atas pelbagai kesalahan premis lah, khususnya dari segi kebersihan. Kita tengok dari segi susun atur premis yang tidak mematuhi syarat-syarat lesen yang dikeluarkan oleh pihak MBPP.